Taman nih, kucing. Hah? Kucing umur PP. Kucing. Bukan kan kucing. Buat taman yang kucing. Buat kopi. Budut gua, kolam budut. Budut gua, kolam budut. Budut gua, kolam budut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Budut Touch, channel yang meliput kegiatan para alumni dan alma mater di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Kali ini gue akan membahas tentang video aksi pemalakan di sebuah toko yang dilakukan oleh oknum yang mengaku-ngaku sebagai anak Budut. Saksikan terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Cekidot, cekikikan sambil ngedot. Kucing. Buat tambahin buat ngopi. Hah? Ya. Apa ini dia? Ayo, nih, gue baju. Satu empat lima. Gue nggak bayangan sama lu. Lu kemana mana? Lu kasih. Bakalan. Dia mau kasih duit. Maksudnya apa ini? Gue minta tambahan. Saya ini, ya. Saya yang punya KFC. Iya. Enggak mau. Haji Bandung. Haji Bandung. Tanya kampleng. Bilang kampleng. Bilang aja bapak Bandung. Kampleng, yang ada. Jangan bagi itu begitu langsung. Iya, tadi ya, maaf ya. Lalu jawabannya lu barusan apa? Gua tanya. Lu diem. Gua ngebayangan. Lu orang Jawa Timur, gua orang Jawa Timur, bang. Apalah, Jawa Timur sama Jawa Timur, dah. Iya, yaudah. Yaudah, abis di mana? Lu kamen bimbing, mas. Gua minta tambahan, tapi kan lu jawabannya begitu. Udah lu ngomong kampleng, dia udah ngerti, dia udah paham. Iya. Jangan mandang gua kecil, gua. Wah, siapa yang mandang kamu kecil? Jadi lu kalau di depan, biar pujian gak banyak ngomong. Tolong di mana aja, buat binti sari. Apa RT Badung gua panggil, RT Badung gua pitain. Gua tanya dia mau belanja sabu sama gua berapa. Gua tanya, Yaudah lu kesini. Yaudah lu kesini, lu mau kesini gak? Daripada gua angkleng, lu belakang, udah nih, lu belakang lah. Video CCTV bertanggal 20 Oktober 2022 lalu ini berasal dari sebuah toko yang masih buka hingga dini hari. Lokasi toko tersebut hingga kini masih belum diketahui dan sudah tersebar luas di grup-grup para alumni Budut. Tentunya aksi dalam video tersebut direspon dengan sedikit marah, penyesalan, dan lebih banyak bercandanya. Malum yang komentar pernah lebih nakal dari para alumni tersebut. Aksi pemalakan pada dini hari tersebut diawali oleh kedatangan dua orang pemuda ke sebuah toko yang sepi. Dari gestur tubuh kedua orang tersebut, tampak salah satu sedang dipengaruhi oleh minuman keras. Dan dari logat bicara mereka sudah dapat dipastikan bahwa mereka berasal dari wilayah ibu kota Jakarta. Dan salah satu pelaku yang bertubuh kurus tinggi tampaknya sudah saling mengenal dengan pemilik toko tersebut. Terlihat dari upayanya untuk meredakan keterkejutan pemilik toko. Kejadian seperti di dalam video ini merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi di pelosok ibu kota. Apalagi ini kelasnya masih preman kampung. Mintanya pun tak banyak-banyak, hanya goceng. Mungkin untuk dia bayar sewa odong-odong kesukaannya. Kesalahan fatal bocah tengik preman kampung ini adalah melakukan aksi premanisme menggunakan kaos bertuliskan alma mater Budut. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bocah tengik ini pun dengan bangganya mengatakan sebagai anak budut sebanyak 2 kali kepada pemilik toko tersebut. Pertanyaannya, benarkah preman kampung tersebut anak budut? Mari kita telusuri dari mana model kaos yang digunakannya. Kita cek di Google. Kita ketik jualan kaos budut. Kita lihat di Tokopedia. Nah, banyak yang jual bukan? Termasuk desain kaos yang digunakan oleh preman kampung tersebut. Budut ini memang sudah seperti klub sepak bola. Banyak fansnya. Jadi memang tidak ada regulasi yang mengatur penjualan produk dengan desain budut tersebut. Dan pada umumnya kaos budut yang asli hanya beredar di kalangan terbatas saja. Di angkatan, kelas, basis, regional, dan komunitas budut lainnya. Yang anak budut asli pasti sudah paham harus cari kaos budut kemana jika ingin membelinya. Lalu bagaimana cara menyikapi oknum-oknum berkaos budut jika kita bertemu dengan mereka di perjalanan? Yang mudah adalah dengan bertegur sapa. Apakah Anda anak budut? Jika iya dan memang benar, sama-sama anak budut, umumnya obrolan akan mengalir walaupun angkatannya terpaut jauh. Tapi akan berbeda jika yang menggunakan atribut budut adalah oknum atau fans. Umumnya mereka langsung grogi ketika ditanya-tanya tentang budut dan berujung dengan pengakuan bahwa kaosnya pinjaman atau punya kakaknya dan lain sebagainya. Jadi menyikapi aksi premanisme dalam video tersebut tak perlu dianggap serius. Kalau pemilik toko merasa dirugikan, cukup membuat laporan ke kantor polisi dengan video CCTV sebagai alat buktinya. Tapi untuk lo bocah tengik dalam video ini, jika lo kebenaran nonton video ini, gua cuma berpesan, hati-hati lo di jalan. Kalau mau nyebrang, tengok kiri kanan. Gunakan helm saat berkendara sepeda motor. Besok-besok kalau mau naik odong-odong, kerja dulu. Bikin malu sesama preman kampung aja lo. Oke bro and sis, demikian video reaksi ini dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.